Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Upaya peredaran 15.000 butir pil ekstasi digagalkan Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Polisi meringkus 3 pelaku. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap CAS dan AA di salah satu apartemen yang berada di Kota Medan. Didapati puluhan bungkus pil ekstasi dengan dua warna berbeda, yakni hijau dan coklat. Total setidaknya terdapat 15.000 butir pil ekstasi yang disita dari tangan keduanya. Usai dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap satu pelaku lainnya yang berperan sebagai pemasok ekstasi kedua pelaku tersebut. Pihak kepolisian kini tengah mendalami keterangan ketiga tersangka untuk menangkap satu pelaku lagi, yakni Y, yang merupakan pemasok utama. Dari hasil pemeriksaan, narkoba yang disita dari para tersangka rencananya akan diedarkan di malam pergantian tahun. Barang bukti sebanyak 15.000 jenis ekstasi dengan berat bersih 3.500 gram dan satu buah tas ransel warna hitam dan 3 unit HP masing-masing merek Samsung, Oppo, dan Vivo. Dengan ketangkapnya DAS dan AA, dikembangkan lagi barang didapatkan dari inisial DHA. Dari DHA itu barang dari mana dan dilakukan pertemuan untuk bisa mendapatkan inisial Y, tapi pada saat ditunggu inisial Y sudah melarikan diri. Tiga pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipa Lapa Harahap melaporkan.